Hey guys, welcome back to Thunder. Dan kali ini gue akan lanjutin game Subnautica. Dan seperti kalian lihat di sini, gue ada di base, tapi bukan di multipurpose room. Gue sekarang ada di base baru yang namanya adalah Moon Pool. Dan gue menemukan ini kemarin. Sebenarnya kemarin gue rekaman, tapi gak ke save guys. Jadi ya udahlah ya. Jadi gue nemuin Moon Pool ini fragment-fragmentnya pas gue diarah ke Lifepod 19. Jadi kemarin gue beraniin ke sana di kedalaman 200-an dan gue masuk ke dalam dan nemuin beberapa fragment. Habis itu gue buat, tapi beberapa material nggak cukup. Jadi gue bikin ini deh. Jadi gue bikin ini aja. Jadi gue bikin ini terus multipurpose room gue hapus. Maksudnya gue deconstruct. Terus gue pindahin semua barang mereka kayak gini ke sini, kayak fabricator dan radio dan lain-lain. Dan gue juga membuat ini upgrade console. Dan gue juga udah nge-upgrade satu ya guys. Udah nge-upgrade satu. Jadi sekarang kedalaman Seamoth gue sudah bisa nih. Kita akses upgrade. Nah ini nih, Seamoth Depth Module Mark 1. Nah ini tuh Enhanced Safe Diving Depth Do Not Stack. Nah jadi kita nambahin ini guys, nambahin kedalamannya. Dan kedalamannya jadi sekarang jadi 300 meter. Yang berarti gue udah sekarang udah bisa ke Lifepod 19. Tapi kemarin juga gue udah dapat radio dari Lifepod 4. Dan katanya Lifepod 4 itu deket banget sama Aurora dan tidak terlalu jauh dari Lifepod 6. Jadi ya mak, gue bakal pergi kemana? Karena gue belum selesai menjelajah yang atas-atas dulu, yang darat-daratan dulu, yang dangkal-dangkal. Jadi sekarang gue mau ke Aurora. Oh yeah. Dan hari ini kenapa gue melakukan itu? Karena gue emang lagi ini guys. Gue bentar lagi mau ujian. Jadi ya mending gue lakukan sekarang daripada nanti ya. Oke. Nah, dan gue juga bisa ganti warnanya. Dan gue udah memikirkan kemarin ya. Jadi kayaknya mending gue ganti jadi warna biru. Nih ya, jadi warna biru. Nih tenang, warnanya gak norak kok. Nih namenya gue ganti jadi biru dongker. Biru dongkernya kayak gimana? Gini aja deh. Interiornya bakal jadi warna putih. Biar kelihatan bersih lah ya kalau pas kita lagi naik. Nah, kita jadiin putih, stripe-nya jadi warna hijau. Enggak, jangan. Mantap ini dia. Nah, gini kek. Ini yang gua suka. Nah, namanya Mochi BTW ya. Say hello to Mochi. Alright, healthnya udah 100%, energi juga 100%. Jadi langsung saja kita ke Aurora. Okay, kita lihat dulu. Salah, bukan kesini bro. Okay, naik lagi. Ah, ke situ dia. Siap kalian? Siap? Gua siap tidak? Gak tau. Aduh, gak tau deh, gua siap atau enggak. Soalnya kemarin gue pas sekalian nyari Moon Pool, sekalian research juga sih. Sebentar, gue lapar dan haus bro. Lu jangan langsung pergi aja. Iya juga. Lu jangan langsung pergi aja dong. Bikin makanan dulu, bikin persediaan gitu kan. Nggak, BTW maksudnya ke Aurora, maksudnya kita lihat-lihat ya guys di sekitarnya ada fragment-fragment apa atau ada apa-apa. Soalnya nggak mungkin nggak ada fragment di situ. Itu kan dia Aurora itu kan source terdekat kalau buat fragment ya. Jadi menurut gua ada banyak fragment di sana. Jadi kita harus bikin minum yang banyak, minum penting soalnya. Dan ada stalker 2. Bro, ada stalker 2, bro. Mau gua apa? Mau gua pisau? Hah? Mau gua pisau? Mau apa? Mau gua pisau lu. Oke, 1 2 3 3. Kayaknya bakal lama deh guys, jadi gue skip aja sebentar ya. Okay guys, gue udah banyak makanan, jadi mari kita antara ke situ atau ke sini aja deh, biar lebih cepet ya. Okay, gue udah banyak makanan sudah mempersiapkan banyak, tapi nggak maksudnya buat ikan yang bisa dimakan nggak bakal gue goreng semua. Aus, gue juga aus sini. Dan minum gue ada, tadi gue ngambil sekitar 8 atau 10, gak tahu. Ya kita bikin aja semuanya lah ya. Jadi kita kayaknya minum dulu 3 atau 4. Dan persediaannya lumayan lah ya. Dan gue harus bawa med kit ini. Harus bawa med kit. Dan juga harus nge-save ini. Harus save dulu. Gue harus sebelum pergi ke sana harus nge-save. Soalnya
Gua takut bertemu dengan suatu kejutan yang sepertinya tidak ingin, yang kita tidak harapkan ya. Gua takutnya bertemu dengan itu, bro. Satu, dua, tiga, empat. Oke, bener empat. Nah, tiga lagi kita bikin aja, coy. Semuanya, coy. Kita bikin semuanya ya. Aha, lagi. Dan satu lagi. Oke. Oh, ada makan ya. Makan, 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 makan. Jangan hukum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ada dua. Oke, 100 semua. Medical kit gue udah ada dua, tiga. Satu lagi deh, bonya. Oke. Terus kita bawa apa lagi, guys? Aduh. Gue harus ngosongin storage gue, guys. Oke, kita rapihin storage dulu ya. Nah, karena ini udah gue bisa ngecas, jadi kayaknya gue nggak perlu bawa power cell tambahan. Kayaknya ya. Oke, kita simpan ini dulu. Ini simpan, ini juga simpan. Ini bawa aja. Ini kalau buat lapar berguna sekali. Ini kita simpan yang mana nih? Center. Center perlu. Baterai kita bawa ini 0. Oke. Ini 100, ini saat ini simpan, LED juga simpan. Ini karena kita masih dekat radiasi jadi nggak perlu dulu. Aduh, nggak cukup. Yang ini nih, yang ini. Oke, yang ini nih. Nah, 1 2 1 2 6 6 1 2 3 4 24 ya. Kita punya 24 slot untuk barang-barang kita. Semoga cukup ya, guys. Ya, save dulu, bro. Save. Save dulu dong. Save dulu. Oke. Mari kita ke Aurora. Ya, please lah ya, kejutannya di akhir aja ya. Jangan pas gua kesana langsung ada kejutan lagi, bro. Aduh. Yah, langsung nabrak, guys. Mantap sekali. Oke. Kita kemana nih? Aduh. Wow. Kok udah dekat aja gitu ya? Oh ya, BTW kita lihat dulu ya lognya ya. Nih, bla 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 nih. Yang Lifepod 4. Sebentar. Indigenous, bukan data download, legacy of, bukan, codes and clues. Nah ini nih, Lifepod 6 kita udah kesana, ya kan? Kita sekarang ke Lifepod 4. Lifepod 4 itu dia katanya terbalik dan dekat Aurora dan katanya dia 150 meter dari Aurora, 150 meter northwest. Northwest itu gua nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, maaf. Gua nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, tapi pokoknya northwest ya. Alright, salah. Kita simpan. Dan let's go kita ke Lifepod 6 dulu ya. Siapkan jantung kalian. Soalnya jantung gua juga udah siap. Sini katanya ada jump scare. Tapi bukan jump scare hantu, coy. Jump scare. Monster. You get on my way dan ada crash site di situ, guys. Mari kita scan ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu dong. Oke. Ayo kita keluar. Nah, kita ambil ini nih. Jangan lupa. Ini kita ambil juga, kita perlu. Aduh, ngabisin itu. Ini ngabisin, guys. Yaudah jangan deh, jangan. Ini enggak terlalu penting. Kalau buat titanium gua juga masih bisa lah. Ambil titanium buat bisa gue ambil lagi nanti, bisa gue cari lagi kalau habis. Udah deket juga ya, gue udah pakai radiation suit kan. Office chair, siap. Apa tuh, guys? Nih. Sea glide frag, gue udah punya ding. Oke, dapat titanium. Nah itu yang maksud gue, guys. Jadi titanium kan gampang dicarinya kan, paling kalau gue udah dapat fragmentar sebut kita bakal dapat titanium. Oke. Di situ ada apa nih dalam ininya nih? Gua mau penasaran. Aduh, harus di laser cutter, guys, kayaknya, guys. Ouch, man. Dan sini gua juga penasaran, di sekitaran Aurora katanya ada diamond, guys. Kita bisa menemukan diamond juga di sini, tapi gua tidak tahu. Mending kita jalan saja dulu ke mendekati Aurora-nya. Wih, warnanya bagus juga. Asli ini warna mengingatkan gua sama sesuatu, tapi gua enggak tahu apa. Wuh, kita sudah dekat, mamen. Oke, kita sudah dekat. Kita coba parkir di sini ya untuk si mod kita. Dan di situ ada apa? Lumayan juga. Ini apa? Cyclops. What is Cyclops? Kapal lagi, guys. Oke, kapal lagi. Ada lagi. Pelan-pelan, santuy. Oke, nice. Santuy-santuy aja ya. Siapkan jantung kalian.
soalnya ya di Aurora ini nggak tahu kenapa dia tuh udah kapalnya raksasa, dikelilingi barang, dikelilingi makhluk-makhluk raksasa juga. Eh jangan, jangan terlalu jauh. Kita kalau mau pergi lebih jauh lagi bawa bawa simot ya, karena tidak bisa dipercaya coy kalau kita. Wih, warnanya asli bagus banget. Warnanya mirip ini tahu, mirip warna baju sekolah. Gak, bukan baju sekolah gua ya, maksudnya baju kelas gua dulu. Baju kenang-kenangan gua dulu. Yeah. Nih kalau kalian teman gua lagi nonton ini, ya kalian pasti tahu ini warna apa. Maksudnya kalau kalian itu dulu kena ken apa sekelas sama gua pas kelas 6. Ya udahlah, enggak usah dibahas. Oke. Dan di sini nih oh, Metal Salvage. Metal Salvage. Aduh, aduh, aduh. Wow. Woi, hei, hei, Anda mau ngapain? Hei, 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 mau ngapain? Mau ngapain? Ah, ngapain? Gua nggak takut sama lu. Sana, pergi lu. Oke, dia mau kita pergi, guys. Kita pergi, guys. Waduh, duh, 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 duh. Health gua masih 100, kan? Aduh, duh, salah, 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 salah. Bukan. Ini bukan. Oke, benar. Yap, ini benar sekali. Kita lihat lagi. Ah, ini quartz. Gua butuh quartz. Gua butuh quartz ya. Sekalian juga kita ambil beberapa item. Hati-hati. Sudah mau gelap lagi. Ada kotak di sini. Kotak apa, guys? Baterai. Nice. Gak perlu buat lagi dong gua. Waduh, udah mau gelap nih, guys. Wow, sudah semakin horror nih game. Waduh, sudah semakin horror nih game asli, guys. Asli dah, udah makin horor. Kenapa gue berangkatnya siang? Kenapa gue nggak nunggu malam dulu? Abis itu nunggu pagi gitu kan? Aduh, duh, duh, duh. Aduh, gue butuh ini. Soalnya si ini memiliki penerangan ya, guys. Wow. Oke, kita jalan yuk. Sebentar, kita harus tetap dekat sama Aurora. Oke, kita cari Cyclops lagi ya. Tadi gue coba lihat. Aha, wah gue udah merinding loh, guys. Sebentar ya, gue. Ini tuh. Aduh, oke. Okay. Majuan, 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 majuan. Nanti gua diserang, nanti gua diserang. Sambil ini lihat Cyclops tadi gua mau lihat dulu. Oke. Okay. Wow, banyak sekali yang bisa kita craft, guys. Cyclops, Cyclops engine. Yah, baru engine. Lah. Terus Anna mau buat gimana, coy? Oke, ini kita sudah dekat Aurora. Tidak ada apa-apa. Tidak ada dia lagi. Ah, ada si Tiger Fish. Gua panggil Tiger Fish soalnya dia mau ngaum ya, guys. Aneh banget nggak sih? Oke, kita jalan terus menerus. Apa itu? Apa itu? Gua sudah merinding. Aduh, bagaimana ini, bro? Oke, ada sini, ada item. Aduh, duh, awas, awas, jangan menabrak ya, itu saya. Ini gua simot. 8 kit lagi, mantap. Sparse. Wow, 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 gempa, guys. Ih, suara apa itu, guys? Wow, 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 wow. Wow, oh kaget, 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 kaget. Ternyata si stalker, stalker lagi di bawah. Wow, banyak juga stalkers di sini, guys. Sebentar, kita save dulu. Lebih baik kita save dulu ya. Wow, ini suara stalker ya? Kenapa stalker suaranya menyeramkan? BTW, ini makin kesini makin dalam loh, guys. Gua takut kalau makin dalam. Gua asli takut kalau makin dalam bisa ada makhluk yang besar loh, guys. Oke, kita pergi saja dari sini. Dan ada ini lagi. Sebentar ya. Kita ambil. Au, 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 au. Ambil, ambil, ambil item. Pergi. Dan aduh, duh, duh, banyak stalker, guys. Aduh, duh, banyak stalker. Oke, life point kita ke sana ya. Aduh, kita kan mau nyari life point 4 ya. Susah juga mau nyari life point 4. Dan kok kayak lambat ya si mood gua, guys. Dan gua sudah berkeringatan. Keringatanku sudah bercucur, guys. Aduh, mantap. Dan gue udah pergi sekitar 1 kilo dari life pod. Jadi maybe gue bakal skip aja. Wow, oh kaget. Kaget. Anda kagetin gue. Wah, ada repack, guys. Mantap. Aduh, ya at least masih lu lah ya yang di yang dekat gue, bukan makhluk lain. Ya kan? Oke. Okay. Oke. Okay.
masih penasaran sih, gue masih mau nyari Cyclops. Cyclops fragment itu. Ya, masih 500 meteran lagi, guys. Dan gelap ya, gelap. Kalau gelap nggak enak. Ntar ya, gue harus nunggu siang. Kalau bisa, siangnya jangan pas gue nyampe live, pada. Please, kalau bisa. Gue harus balik lagi sih, fix. Nanti pas gue nyampe live pod, gue mau lihat dulu item. Gue mau nyimpan item dulu, guys. Soalnya gue tuh takut penuh item gue. Ya, maybe segini masih banyak. Tapi gimana bilangnya ya? Ya segitu sih masih banyak ya kalau bisa dibilang kalau buat slot. Tapi gua tuh enggak suka gitu, guys, kalau kita ngambil barang satu terus tiba-tiba nanti ada barang satu lagi dan itu tuh gede banget ya. Itu bisa ngabisin beberapa slot, gua takut. Jadi gua takut enggak cukup slotnya. Jadi mending gua simpan dulu di what di locker ini gua. Dan si Glad kayaknya enggak bakal ya. Lah, kenapa? Nah, gitu dong. Oke, I think docks, I know. Kita simpan Sigla juga ya, guys. Sigla. Gua kan dari tadi berenang dekat dengan si mod. Jadi sepertinya ya enggak perlu lah ya. Oke. Kita lihat sudah siang belum? Udah siang, udah pagi. Jadi kayaknya lumayan aman untuk kita kesan lagi. Mari kita kesan lagi ya. Soalnya ini pencahayaannya di sini teh kalau gelap enggak terlalu jauh, guys. Anehnya itu loh. Harusnya kan kalau center itu Ya Allah. Sebentar. Ya. Maaf gue nabrak juga, guys. Maaf. Sebentar ya. Gua fixing dulu. Gua sekalian simpan slot gua. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 5. Dan okay, selesai. Kita simpan, kita ke 4 dan kita fix ini. Ntar, takut-takutnya kan. Oke, save dulu. Tadi gue udah dapat beberapa item. Jangan sampai hilang lagi ya, please. Oke. Alright, hati-hati. Gue jujur ya, nge-nyetir si mod ini agak susah, guys. Belum pernah gue nyetir pakai mouse. Gue biasanya pakai controller. Jadi kalau misalkan sering nabrak-nabrak, mohon maaf ya. Wow, ini indah sih. Indah tuh bagus, tapi indah belum berarti aman ya. Indah belum berarti aman. Di sini ada itu, guys. Ada si itu. Tidak aduh kan benar baru gua bilang. Tut. Oke, tidak kena. Oh, ini yang tadi kita datengin ya. Oke, ini yang tadi kita datengin. Dan kita lihat lagi, sudah dekat dengan knalpotnya, bro. Oke, mari kita jelajahi lagi. Please lah ya, jangan aduh. Ya Allah, baru gua perbaikin kan. Anehnya ya, kenapa ini bisa mendarat tepat di pulau gitu, guys. Jadi ada 3 pulau di sini. Tapi pulau ini kayak enggak terlalu pulau ini kayak ini bukan pulau sih sebenarnya, lebih kayak daratan ini, lautan dangkal yang ini surface dangkal. Kok bisa tepat di sini gitu? Dan anehnya pas ini dia jatuh ya, guys. Pas dia jatuh langsung dikelilingin sama hewan-hewan. Emang hewan-hewan mau ngapain? Itu apa? Ini apa? Cannon, guys. Propulsion cannon. Nice. Oke. Okay. Not bad. Alright. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Tut. Di sini juga ada kotak lagi. Ada isinya tidak? Ada dong. Kayaknya cannon lagi deh, tapi enggak tahu. Kayaknya cannon menurut gue ya. Iya, bener cannon lagi, tapi enggak apa-apa deh, titanium. Ada apa? Titanium lagi. Tapi gue sih kalau di sini maunya bikin observatory room. Gue butuh enameled glass. Dan gue juga katanya buat bikin enameled glass, gue butuh yang namanya stalker tooth. Gimana cara dapetin stalker tooth, guys? Dan BTW kalau misalkan gue mau masuk, gimana caranya?
Wow, what is that? Bikin membuat gua penasaran. Membuatku apa ini, guys? Apa ini? Oh, ini. Oke. Sebentar ya, gua mau lihat-lihat ada ore apa aja di sini. Tapi hati-hati juga. Gold. Oke, gold. Please diamond. Aduh, bukan lagi lead. Aduh. Oh, ini ciri-cirinya nih, guys. Ini ciri-cirinya kalau buat dapat diamond ya. Kita harus ini break shell outcrop, tapi kita ini dulu scan. Oke, sip. Nah, kita langsung rosokin. Nah, diamond. Shining like a diamond in the sky. Atau gua tahu enggak tahu ini lagunya gimana. Ah. Oke, gua udah dapat silver lagi. Silver di sini main gampang ya kalau gua kita cari di sini. Oh. Kita kesini aja deh kalau kita mau ke bawah lagi ya. Jangan berenang, coy. Ditambah di sini kita belum tahu ada makhluk apa aja ya. Wow. Itu apa? Sebentar, gua penasaran. Number one. Ini apa? Cyclops Bridge Fragment. Oh, berarti si Cyclops ini banyak fragmentnya, guys. Iya sih, make sense juga. Karena si Cyclops ini kan besar. Gak mungkin dong cuma satu, cuma tiga fragment. Ya gak sih? Creature Egg, gak mau. Nanti tahu-taunya yang menetas, tahu-taunya hewan ganas. Males kan? Kita yang ngebesarin tiba-tiba pas mereka udah gede, natural insting naturalnya langsung berjalan, langsung kita diserang, langsung ngingap gitu. Ini apa? Oh, litium. Ah, gua perasaan tadi baru pertama kali mau litium ya, tapi kenapa? Power transmitter. Oke. Okay. Nice. Kita cari-cari apa lagi di sini, guys? Kan jarang-jarang kita ke sini ya, dan di sini juga kita ternyata nemunya barang-barang yang amazing semua. Kayak diamond. Kita cari lagi yuk diamondnya yuk. Siapa tahu kan butuh kan. Coba ini nih. Enggak tahu sih, kayaknya bukan diamond. Diamond tuh kan yang kata gua, yang seperti yang kata gua. Batunya harus hitam. Yang outcropnya harus hitam, guys. Please silver. Aduh, lead lagi. Kenapa gua nemuin lead banyak ya, guys? Help. Lead. Oke deh. Coba gua lihat dulu inventory gua. Masih lumayan. Tadi yang ini nih. Nah, this is what I'm looking for. Ayo Allah. Nemunya gold dong, guys. Yeah, dasar. Ternyata yang batunya hitam belum tentu ini ya, guys. Belum tentu yang batunya hitam belum tentu diamond, ya. Ah, ya udah deh, enggak apa-apa, yang penting dapat silver gua. Silver itu penting. Ingat. Karena silver itu dipakai untuk membuat komputer, dipakai untuk membuat wiring kit. Wiring kit itu apa dibutuhkan untuk membuat engine dan lain-lainnya. Jadi kita memerlukan silver yang banyak ya, guys. Oke. Dan ini video sekarang bakal agak panjang ya soalnya. Nanti gua enggak bakal ada video selama 2 minggu karena gua mau ujian. Padahal kemarin gua udah bilang gitu, tapi ternyata video tidak ter-save, guys. Harusnya kemarin tuh video terakhirnya ya, tapi karena enggak ter-save dan gua malas dan udah malam, jadi dan lighting udah enggak terlalu bagus, jadi ya udahlah. Gua record-nya sekarang aja. Dan lagi pula juga ulangannya mulai besok kok. Oke, kita mengumpulkan barang-barang berharga dulu ya. Karena lumayan sulit ditemukan ya, dan kita menemukan opportunity di sini. Jadi harus digunakan, guys. Oke, di sini ada apa? Cannon lagi, malas-malas. Kita simpan inventory kita. Entah itu buat kalau misalkan nemu fragment tapi tahu-taunya titanium ya udah enggak apa-apa, itu buat itu. Dan gua menemukan litium sana. Nah, litium ini juga kita perlukan kalau enggak salah untuk membuat dicampur dengan titanium ingot. Ingot. Dan nanti kita terus bisa dibuat namanya plasteel ingot. Plasteel tuh gua enggak tahu siapa. Ya pokoknya itulah. Itu biasanya dibuat untuk
untuk kendaraan-kendaraan atau base atau ya itulah. Dan kita hari ini banyak yang eksplor ya. Hari ini gua pikir kita bakal bertemu dengan makhluk makhluk yang sangat tidak lazim ya. Maksudnya tidak lazim yang di Subnautica coy. Kan maksudnya lazim itu kan kita sering ketemu kan sama makhluk tersebut. Tapi tahu-tahunya kita cuma bertemu dengan si ini dan itu. Dan kenapa gua keluar ya? Kan gua udah dalam si mod. Gua masih bisa bernapas dalam sini, bro. Ya, dan hari ini kita malah menemukan batu-batu berharga. Itu kalau dijual kita udah kaya banget, guys, asli. Nah, ini nih. Asli dah batu-batu gini banyak banget dekat Aurora, guys. Kok bisa pas gitu ya? Tapi masalahnya batu-batu ini juga isinya bukan ya lead penting sih, lumayan. Kok gua dapat ini. Gua baru dapat 2 dong ini teh. Ini gold udah dapat segini, silver dapat segini, diamond baru 1. Lead yang paling banyak. Oke, di situ ada buat napas ya. Dan ini nih, dan ini kalian mungkin lihat ini. Nah, ini tuh adalah sebenarnya lead. Tapi kalau kita mau ngambil bagian-bagiannya, kita harus ngebor dulu, guys. Harus ngedrill. Dan kita butuh alat khusus untuk melakukan drill tersebut. Oke. Kita masuk ke sini dulu. Oke, di sini tidak ada apa-apa, guys. Apakah kita harus kembali dan membuat base tambahan? Soalnya gue juga sebenarnya pengen ngebuat base tambahan. Coba ya kita kesini dulu ya. Gue mau nyari quartz juga masalahnya. Tapi quartz gampang ditemuin sih sebenarnya. Aduh, anda galau ya? Iya, ya, gue galau banget. Oh, tahu-taunya gue udah di knalpot aja. Perasaan gue masih di sana deh. Jadi gue masih di sana loh, guys. Masih di moncongnya si Subnautica ini. Subnautica Aurora ini, guys. Okelah, kalau begitu. Dan Aurora itu gue nggak tahu kenapa tapi namanya sering dipakai, bahkan PC gue aja namanya Aurora gitu, bukan nama brandnya coy, gue yang namain. Tapi sebelum gue tahu Subnautica ya itu juga di sini ada apa? Gue mau tahu. Plus lah ya si mod. Salah. Dimana? Aduh ya si glide lagi. Ya udah deh, gue dapet titanium lumayan. Oke, aduh ada si dia. Aduh ada si dia. Aduh ngeleng please. Oke. Pelan-pelan coy, santuy aja. Hidup itu buat santuy. Iya, jangan terlalu baik ya. Oke, kita kesini dulu. Wow, ada dia guys. Sebentar, nah. Ya Allah, lihat lagi guys. Kenapa gua nemunya lihat terus? Ini, please, jangan lihat lagi. Oke, ya Allah. Inventory full. Waduh. Aduh, gua harus ngeluarin apa nih? Yang tidak penting. Atau gua minum nih. Gua udah lumayan haus ya. Untung aja gua haus. Dan jangan dimakan dulu deh. Oke, mana tadi? Ya Allah. Mana guys? Ya Allah, mana guys? Ah, hilang. Ya, ayo hilang. Ayo lo ini. Oh, ini. Oh, masih bisa ketemu. Ha, mata gua masih jeli. Ha. Wow. Kita dikelilingi oleh 3 leviathan sekaligus ya, guys. Untungnya mereka jinak loh, guys. Wow. Di situ ada crash site. Mari kita bereksplor ke sana ya, guys. Nah, mumpung si mod gua masih banyak dayanya dan udah bisa rechargeable ya. Mantap. Oh, dan gua juga mau nyari cas baterai, casan baterai ya. Enggak entah ada atau enggak. Tapi gua mau tahu aja ada apa. Oh, itu life pod 6 ya. Itu life pod 6 ya kan? Ya kan? Yap, itu life pod 6. Kita harus nyari life pod. Itu apa? Wow, banyak sekali ada crash site di sini, guys. Banyak sekali crash site di sini, guys. Itu apa? Apa ini? Mobil. Buat apa, guys? Sebentar ya, kita scan. Buat apa, bro? Enggak bisa di-scan. Tidak ada apa-apa. Bar table. Ya Allah, kita kan bikin base di laut ya, ngapain ada bar gitu, bro? Itu si mod. Ini nih yang gua perlu ini, Cyclops. Tapi scan room juga penting sih. Setahu gua ya, scan room tersebut adalah untuk me-scan barang-barang di sekitar kita. Oke, sip. Oke, guys, kita sudah sampai di
daerah-daerah yang ini, daerah-daerah red wheat ya, kita bilangnya red wheat aja. Rumput merah maksudnya ya. Oke, nah jujur ya guys, sebenarnya sebelum gua mau bikin konten Subnautica ini, gua tuh berpikir dulu, aduh gua berani tidak ya mental gua berani gak ya main game ini, soalnya di sini banyak game, banyak monster. Gua suka nonton, suka gua asli. Asli gua suka nonton film monster kayak Godzilla gitu, Cloverfield kah, Mega the Meg yang itu, yang film The Meg. Aduh, please. Kok 3 frame, oke. Okay. The Meg gitu. Tapi masalahnya ya, itu kan mereka ya, itu kan gua apa yang diserang itu kan mereka bukan kita. Nah, kalau di sini gua yang main, gua yang explore, gua yang buat, gua yang ketemu, gua yang diserang. Walaupun tidak secara langsung gitu, guys. Oke, okay, kita ada crash. Kita tadi udah ke sini apa belum ya? Gak yakin sih. Tapi kenapa sih setiap di sini ada itu? Oke, okay, kita gua cek ke sekitar dulu. Oke, okay, di situ gua mikir dulu sebentar. Wow, ada itu, guys. Yah, mana di situ? Ada itu lagi. Wow, ada si Tiger Fish. Wow, dia ngelihat, mantap. Oke. Siap. Maaf. Metal Salvage. Ini nggak bisa ke dalam sih, guys. Kalau bisa ke dalam, ini epic banget. Gua mau, soalnya gue pengen dong ngelihat di crash site ini. Sorry. Salah. Apa sih? Mencet apa sih? Kalau gue mau ngedive teh. Aduh, gue lupa lagi mau mencet apa. Gue ngedive. Oke, di sini nggak ada. Gue belum punya ini sih, belum punya laser cut. Atau gue udah punya. Sebentar ya. Laser cutter. Oh belum. Aduh, satu pieces lagi. Tidak, satu pieces lagi, guys. Ya udahlah, kita sekalian cari di sini aja ya. Yuk. Tuh ada apa tuh di situ tuh? Sepertinya bisa di scan, tapi nggak tahu. Semoga bisa. Scanner room. Decrease. Oke, nggak apa-apa. Masih ada si mod dekat gua, tenang aja. Karena ada si mod, gua sekarang udah berani nih guys ke tempat-tempat dalam seperti ini ya. Oke, di sini ada lithium lah, please lah, gua mau nambah silver. Ya udah deh, nggak apa-apa. Silver juga penting. Bisa masuk loh guys. Bisa masuk, nice, bisa masuk ya. Udah berarti kita ambil napas yang dalam, yang panjang dulu. Napas yang dalam dan yang panjang. Oke. Gua nggak tahu sih, gua nggak bisa, nggak tahu. Gua nggak bisa ngatur panjangnya, tapi pokoknya kita deketin aja dulu, oke? Okay? Kita deketin, maybe ke depan sini nih. Oke, maybe it's enough. Let's go. Oke, kita harus berenang dengan cepat dan, aduh, gelap lagi. 5. Oke, di sini ada apa? Bisa gua scan? Tidak bisa gua scan. Oke, ini juga ada ini. Nah, this is what I need. Oke, nah karena gue udah punya laser cutter fragment, gue bisa masuk kayaknya nih ke sini nih, atau bisa nggak bisa nih? Ya nggak bisa. Oke, di sini ada apa? Minum lagi, mantap. Di sini ya Allah, ada jalan keluar juga di sini guys. Di sini bisa di scan? Nggak bisa, belum ada tanda scannya. Oh, udah nih. Gue udah nge-scannya, woi. Oke, nggak apa-apa, dapat titanium. Wow, oke, sebentar ya, kita ke balik lagi ke simot. Biar kita masukin lewat sini aja, coy. Daripada lewat sini kepanjangan ya. Sebentar, udah darah gua, udah napas gua 80% lagi. Sebentar ya, gua bakal lama di sini kayaknya nih, guys. Wow. Padahal ini dari luar kecil loh, ternyata masih dalam. Oke, gua udah ada aduh, ya udah makan aja lah, guys. Enggak apa-apa. Kadang kita harus berkorban ya. Oke, let's go man. Ambil center dan kita masuk ke sini lagi. Oke, masuk. Gua apa enggak ya? Ya Allah. Ditipu gua enggak? Kaget. Ya Allah, hey. Udah guys, cuma segitu doang. Yah, padahal tadi udah gua ambil napas panjang-panjang gitu kan. Ternyata nembus ke situ. Dasar. Apalagi yang bisa gua scan? Oke, di situ ada sesuatu tuh. Semoga Cyclops. Soalnya kan Cyclops itu kecil-kecil ya fragmennya ya. Gak langsung besar. Ini gua udah punya.
Ya udah guys, karena udah terlalu lama, jadi gue bakal balik lagi ke mana sih? Ke mana? Ke live pod atau enggak? Ke live pod aja deh, biar live pod. Terus gue bakal closing ya. Dan gue masuk dulu ke si mod dan gue bakal ke sana. Gue skip aja biar nggak terlalu lama. Oke, sebentar. Guys, guys, guys. Ternyata bentar lagi ya, bentar lagi, sebentar. Itu gue menemukan sesuatu di situ guys. Ada sesuatu, ada sesuatu. Mantap, mantap, gue menemukan sesuatu. Sebentar, sebentar, gue lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Oke, itu dia. Kayaknya itu live pod 4. Kayaknya itu live pod 4, fix. Mantap, ketemu juga akhirnya guys. Akhirnya, akhirnya. BTW tadi ada merah-merah ya. Merah-merah apa guys? Oke, kita mau masuk gimana? BTW kenapa dia bisa terbalik seperti ini ya? Apa jangan-jangan dia diserang? Wow. Untung bukan live pod kita ya. Kalau live pod kita, kita yang lu kita nggak bisa masuk lewat sini. Kita bisa lewat sini. Terus kita lewat. Oh, lewat sini. Wow. Ini apa? Data box. Creature decoy. Apaan tuh? Dan kita nggak ada. Oh, ini. Oke. Okay. Nah, live podnya kita dengar di login kita dengar aja di mana namanya teh di live pod kita ya. Tadi gua maaf ya, tadi enggak jadi. Tadi gua enggak ke situ dulu. Enggak jadi ke live pod dulu karena gua lagi penasaran. Lagi penasaran kan gua dekat sama live pod 6, terus katanya live pod si live pod 4 itu agak dekat sama live pod 6 dan northwest. Jadi gua ngelihat northwest terus gua Maaf. Terus gua ngelihat northwest dan katanya kan lebih dekat ke live aurora, jadi gua berputar sekitar 180 derajat. Kebalikannya northwest, northwest itu kan southeast. Ya, southeast ya, southeast. Nah, dan gua berputar segitu dan gua habis itu berenang-berenang sebentar, maksudnya berenang biasa enggak pakai simot dan menemukan ada glimpse gitu ya. Oke. Gua bakal ke sana dulu ya, sebentar. Wow. Gua udah improve banyak banget sih di sini. Nih kan boro-boro gua baru upgrade kan. Kan gua baru upgrade live pod gua jadi 300 meter kan. Boro-boro mau ke 19 meter dulu. Di sini juga masih banyak barang-barang yang belum kita temukan, seperti tadi live pod 4 baru aja ditemukan. Kalau kita udah ke live pod 19 belum tentu kan kita bisa balik-balik hidup. Kita bisa balik hidup-hidup. Oke. Apa yang bakal kita lakukan pertama? Yang bakal kita lakukan pertama adalah membaca dan mendengar ya. Lebih tepatnya membaca dan mendengar, soalnya gue lebih suka membaca. Biar lebih gue kalau apa tuh mendengar dan membaca itu lebih baik menurut gue. Oke. Legacy ini bukan yang legacy, bro. Nah, ini nih. Oke, clue 4. Oke. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Encountered predators in the Leviathan class, highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator, Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Itu yang gue bilang. Kenapa gue dari tadi waspada pas ke Aurora? Nih ya, baca, lihat kursornya. Nih baca nih ya tuh. Reaper. Oke. Jadi sebenarnya Reaper itu adalah salah satu Leviathan. Dia tuh hidup kalau gua ngelihat YouTuber-YouTuber lain, kata mereka pas ke Aurora pasti nemu satu, ada bahkan yang nemu dua kalau enggak salah, tapi enggak tahu. Ada yang nemu dua, katanya ada yang nemu dua sekaligus. Nah, ada yang di knalpot, ada yang di maksudnya yang di bagian roketnya si Aurora. Ada juga yang di bagian depannya itu, di bagian front. Jadi satu di masing-masing bagian. Nah, jadi makanya dari tadi gua stay di tengah biar gua enggak terlalu biar gua apa ada di safe zone ya, kalau bisa kita bilang.
Dan gue awalnya nggak tahu namanya apa, cuma gue tahu aja itu namanya Leviathan, dan dia tuh yang paling agresif kalau dibanding, kalau kata menurut Subnautica, menurut ada ini ya, menurut mereka apa namanya teh Unknown Worlds ya, katanya Reaper itu termasuk yang salah satu apa, dia tuh kalau di rank, kalau di level dia tuh yang paling galak. Abis itu ada lagi namanya Ghost, ada lagi yang terus abis dari dia tuh Reaper, Ghost, Reaper, Ghost, Dragon. Ini bukan termasuk bukan size ya. Ini yang gua hitung itu kegalakannya ya, tingkat rage-nya itu loh. Oke. Okay. Kita sudahi dulu. Jadi kita tadi sudah mewarnai si mata kita. Lebih tepatnya gua, tapi yang gua enggak suka adalah kurangnya aja lah itu tuh. C-nya enggak bagus banget loh, guys. Gua penasaran kalau misalkan gua ganti namanya. Kalau misalkan gua ganti namanya jadi siapa ya? Tiffany deh. Tiffany atau Beatrice. Pokoknya cewek aja ya. Tapi gua namain Mochi biar deketan. Tuh kan, catnya enggak ada yang rusak. Ya, enggak seru. Okay. Kita 4, kita Okay, sudah. Ya udah guys. So, thanks for watching. Jangan lupa untuk like. Ntar gua minum dulu ya, mesti mati nanti tahu aja pas bangun. So, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Let's go.